KPK dan FPB dari 54 dan 72 adalah kita buat form faktornya dulu. 54 dibagi 2. 27, 27 dibagi 3. 9, 9 dibagi 3, 3. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 pangkat 3. Untuk 72, kita bagi 2, 36. 36 dibagi 2, 18. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 3, 3. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Caranya, ambil bilangan dengan pangkat yang terbesar, dan jika ada bilangan yang berbeda, diikut sertakan dalam kekaliannya. Untuk 2, pangkat tertingginya adalah 2 pangkat 3. Untuk 3, pangkat tertingginya adalah 3 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 3-nya 8 dikali 27. Sama dengan 216. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ambil bilangan dengan pangkat terkecil dan hanya bilangan yang sama yang dikalikan. Pangkat terkecil dari 2 adalah 2 pangkat 1 atau 2 dikali dengan pangkat terkecil untuk 3-nya di sini adalah 3 pangkat 2. Jadi 2 dikali 3 pangkat 2 itu 9, hasilnya adalah 18.